sampai saat ini alhamdulillah Medina sudah banyak berkembang ya. Saat ini kita sedang mengikuti acara Wonderful Ramadan di Gajah Mada Plaza yang diadakan oleh Indonesia Fashion Chamber Komunitas Jakarta bekerja sama dengan Gajah Mada Plaza, di mana Medina Sportwear turut berkontribusi sebagai salah satu pengisi acara trunk show, juga mengisi booth sehingga customer yang akan memiliki produk Medina bisa langsung membeli di lokasi di sini. Kita sudah banyak ya produknya ya, selain baju renang muslim juga baju renang yang tidak berjilbab juga kita ada. Juga untuk yang untuk laki-laki, untuk anak-anak juga ada. Dan kita juga sudah kita juga membuat pakaian atau jilbab untuk olahraga yang menutupi sampai ke bawah sini ya, sehingga cukup syar'i ya menutupi badan body. Ini salah satu koleksi kita yaitu Medina Sportwear Premium. Kita di sini ini agak longgar ya untuk orang-orang yang tidak mau pakai baju yang terlalu ketat. Jadi celananya, jadi ini ada 3 piece ya dalam satu set. Jilbab yang menutupi dada, kemudian baju yang longgar, kemudian juga celananya ini juga longgar. Tapi di bawahnya tetap ada ini ya, jadi karet ya, jadi tidak akan naik ketika digunakan. Jadi ini juga terbuat dari bahan yang sangat elastis, cepat kering, sehingga di dalam air pun sangat ringan dipakai, dan ketika di atas pun cepat kering, sehingga ini sangat nyaman digunakan oleh para muslimah, dan bisa juga dibawa ke luar kota atau traveling. Untuk membuat sebuah desain baju renang ya, kita dituntut untuk membuat suatu produk yang nyaman dipakai tapi juga tetap syar'i, kemudian juga tidak dengan desain yang tidak membosankan gitu ya, sehingga muslimah pun tetap tetap cantik ketika menggunakannya. Jadi kita harus berpikir bagaimana nih mendapatkan kualitas bahan yang bagus dan desain yang terbaik. Ya, pertama motivasi saya itu ya saya karena berdasarkan dari pengalaman saya juga dulu susah ya mendapatkan pakaian renang yang cocok buat saya. Jadi saya bermotivasi untuk membuat suatu produk yang senyaman mungkin, yang seenak mungkin bisa digunakan oleh wanita muslimah yang berhijab gitu, seperti saya gitu. Rencana ke depan ya semoga aja produk Medina Sportwear ini bisa dinikmati ya, diterima oleh seluruh rakyat Indonesia, muslimah seluruh Indonesia maupun sampai ke mancanegara, sehingga bisa menolong atau membantu mereka untuk mendapatkan pakaian yang nyaman sehingga mereka bisa tetap sportif, tetap aktif dan tetap juga fashionable. Harapannya ya pertama lebih mendekatkan Medina Sportwear ke masyarakat, kedua tentu saja untuk meningkatkan ini ya bisnis kami ya. Juga untuk mengenalkan masyarakat tentang gaya hidup sehat gitu. Jadi tidak ada kata untuk malu berolahraga atau nggak mau olahraga karena tidak punya pakaian olahraga.